بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، رب يسر ولا تعسر، فإن اليسير عليك يسير. رب اتمم بالخير يا فتاح يا فتاح العليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Ustaz Zaki selaku pengarah kelas pengajian paksi para ibu, Ustaz-ustaz, Ustaz-ustazah, tuan-tuan guru, alim, ulama, makcik-makcik dan kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama lagi dalam pengajian hadis 40. Cumanya sebelum saya terlupa, seperti mana dipesan oleh SU kita, Cik Samsul, InsyaAllah pada 25 hari bulan 12 kita akan sambut raya. Kita akan sambut raya mengaji babnya adalah darah wanita, yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Khalidah daripada Kementing Taiping di kelas Bandar Baru. InsyaAllah kita sebut insyaAllah dua kali itu, sebab dalam SMS-nya setelah menyatakan setuju untuk datang bersama kita. Dari segi sejarah ceritanya, Encik Samsul ziarah ke rumah saya. Beliau ziarah ke rumah saya. Rumah saya tu orang kata jadi macam apa, macam kedai buku lah. Ada lah buku sikit-sikit kat tiga buah, kan, kat rak buku tu. Dia ambil, dia buka buku, tengok buku tu khas lebih kurang dalam 150 slide, tajuk darah haid sahaja. Dia buka tengok buku tu ada jadual macam mana kitaran darah haid dan penyelesaiannya kepada wanita yang biasa dan yang bermasalah. Terus dia kata, "Sah, yang ni kita ambil, kita buat pengajian hak yang haid itu." Kata, "Boleh nak baca tapi takut nak jawab tu, tak boleh." Nak ajak tu boleh, takut nak jawab tu tak dapat nak ajak, kan? Sebab persoalan haid wanita, walaupun kalimahnya satu, haid, kan, tapi ceritanya amat panjang dan banyak masalah. Ya, saja nak tanya, pernah dengar tak kalimah mutahayyirah dalam haid? Pernah dengar tak? Tak pernah. Saya semenjak ikut tafakuh tabuh haji baru jumpa kalimah mutahayyirah dalam bahid. Kadang-kadang bila ustazah yang ditugaskan untuk memberi ceramah khas untuk permasalahan wanita dalam surat-surat haji tu, minggu ke 14 atau minggu ke 15, pada masa itu kalau ustazah tak ada main, saya sangat susah hati, takut kena ganti. Memang saya tak tahu pun. Kalau dia tak jemai, abang kata hari ni kita membicarakan benda yang sedia ada. Nak tanya, boleh tanya, tapi jawab dia tentu lah. Banyak masalah kalau kata ustazah kita pun kalau kita tanya. Memang ceritanya tajuknya kecil tapi persoalannya panjang. Last kali dia macam dia menjerat saya. Tidaklah menjerat saya, kan. Cumanya dia kata apa? Dia kata, "Ustaz boleh cari siapa-siapa yang nak ganti ustaz ajak. Tak dapat ustaz dengan ajak." Oh, kacau aku. Ni si macam kita kenal, ya.
Jadi tak pernah saya pun cuba usah cari. Cari guru di kawasan Kerian, dua-dua ada hal tak boleh. Ada pun siri kedua, bila-bila masuk awak tak faham. Dia takkan ada siri kedua sebab panjang cerita dia. Dan saya telefon ke pensyarah Universiti Daya, Profesor Dr. Anissa, yang pakai rujuk masalah wanita dalam tabung haji, tak dapat, tak angkat. Akhirnya saya hubungi yang Kerian, Kerian juga bermasalah, minta akhirnya tolong hubungi sahabat-sahabat di kawasan tabung terdekat. Belah sini tak cari lagi. Akhirnya di sebelah Kementerian aku kita nak mari, insyaAllah kita pakat-pakat lah. Sebab ada banyak perkara yang perlu diketahui. Dia cerita dia ni, haid dia tidak boleh lari dengan semayang. Betul tak kan? Cerita haid dengan semayang tak boleh lari. Kering haid wajib semayang. Semayang haid haram semayang. Minta duduk dengan puasa kan? Jangan sampai kering haid pun tak semayang. Ha, yang tu. Yang tu masalah. Kan? Hak wajib apa pun, benda tak buat apa pun tak. Dia kira aku main bulan, aku sihat. Aku sebab sudah. Dia tak kira hak Allah kat dalam diri dia. Jadi itulah hak kita. Cuma yang nanti kita akan maklumkan lagi, saya akan confirm balik petang ni dengan Ustazah tu. Dan insyaAllah pada petang ni ataupun esok, syafsul atau umum dari Kak Basri pada kamu, untuk pada kamu mudah-mudahan tidak ada sebarang perubahan lah terhadap keumuman saya ni. Tak apa. Hari yang lain tak semayang macam tu lah. Kamai kan tak main apa-apa lah. Kan? Yang paling orang kata, dia orang kata minta maksud lah. Orang kata, Allah Ta'ala beri yang kata keistimewaan pada perempuan. Kadang-kadang dia punya tiket tu untuk bohong. Awak tak semayang? Saya cuti. Lembut aja. Saya cuti. Bila abang saya cuti tu, siapa pun tak ada kata apa. Tapi hak yang saya cuti tu dia tunggu juga. Minggu depan. Ni jatuh hak dia ambil lah. Kata nak sayang. Saya tak habis lagi. Tak habis lagi. Masuk minggu ketiga. Tak ada bohong lah. Tak apalah. Yang tu antara dia dengan Allah. Ya. Lebih kurang puasa jugalah. Kita puasa tak puasa orang tahu? Tak tahu kan? Puasa lagi kecil. Kalau saya kat sekolah tu, hak yang mana sekolah yang agak-agak tu. Mak pun nak seluk tengok, ya kena. Allah buat kau kita dengar kalau dulu lah. Kan? Budak nak menipu sangat. Dapat kan? Okey dah, kita tutup cerita tu. Kita dengan gigi tak kita. Baik, insyaAllah. Pada hari ni, kita akan sambung kepada muka surat. Saya rasa dah sampai 65-66 lah. Yang saya tanda lah, cuba tanya aku kat perempuan. 67 hang. Lagi pada saya lagi. Kat mana hak muka surat yang yang terjemahan ada tadi kan? Okey, tak apalah. Sebenarnya pada muka surat 67 ni, atas buku saya setelah saya semak ada banyak tanda soal. Saya kat awal ada banyak tanda soal. Yang ni kita baca pelan-pelan, kita fikir sama-sama supaya kita dapat apa faedah pada. Okey, baiklah. Jadi yang terjemahan atas itu kata-kata Imam Ghazali yang membincangkan tajuk satu amalan yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas bercampur dengan riya. Ada yang riya hanya kerana nak tunjuk pada manusia, dan ada yang bercampur hak Allah pun dia, hak dengan kerana manusia pun dia. Jadi yang saya nak ulang sikit balik ni, kata-kata Imam Ghazali tu sebagai yang kata penegasan. Imam Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah dalam ulasannya mengenai perkara sekutu menerangkan. Baik, dari mana datangnya kalimah sekutu ni? Di atas tu ada satu hadis kan menyatakan siapa yang beramal lain kerana Allah atau kerana riya, dia sudah menyekutukan Allah. Bila kalimahnya betul, al-isyrak menyekutukan Allah, maknanya kalau kita terjemah bahasa Melayu sekutu ni, kita nak apa? Bukan kutu, sekutu. Menduakan atau lebih. Kan Allahnya ifrat. Asal menyekutukan Allah dalam ibadat kita. Maknanya sekarang ni
daripada kita, Allah bagi kita semua hak lain bagi kita cari. Ah, macam tu maksudnya nyutu tu. Jadi di sini kata Imam Ghazali bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala ialah sekutu dengan perasaan riya. Sekutu dengan perasaan ya, bersama kita dalam ibadat kita, kita nyembah Allah yang patut ditutup seikhlas yang mungkin, tapi ada sikit bisikan perasaan riya dalam diri kita. Kenapa? Ada kepentingan diri kita untuk dunia. Barangkali nak tunjuk ke orang ataupun sebagainya lah, itu sebagai contohlah. Ada pun sekutu dengan yang lainnya tidak menghilangkan pahala sama sekali. Yang ni yang saya nak korek balik. Sebab apa? Kita tak mahu keliru. Dalam amal ibadat kita, kalau kerana Allah dan ada perasaan riya, hak tu pahala rosak. Okay. Tapi kalau dia kata, kalau sekutu dengan yang lainnya, tidaklah menghilangkan sama sekali. Yang lainnya, maksudnya apa? Nak kita bincang dulu. Lainnya tu apa? Ha. Adakah lain pada riya itu tidak menghilangkan pahala? Kalau lain pada Allah memang wajib hilang pahala lah. Tapi kalau lainnya, kalimah lainnya tu yang menjadi tanda tanya untuk kita bincang. Okay. Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikenakan dengan maksud berniaga. Dengan kalau orang tu pergi ke Mekah, contohnya dia pergi Mekah, dia nak ibadat kepada Allah tunaikan kewajipan haji. Dalam masa yang sama dia nak niaga. Contoh dia buat duit sikit, kan? Barang ada dia bawa banyak. Mudah-mudahan dengan ada barang yang dibawa ni boleh buat bekal ketika mana duduk sana jual ke orang dapat duit aku boleh belanja. Okey, baik. Sebenarnya dari segi konsep menyekutukan ibadatnya dan ibadatnya, sekarang ini dia beriman ibadat haji kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama dia boleh nega. Itu dah lebih kurang maksudnya. Sekarang ni dia ada perasaan riak orang. Dia ni buat kerja dia ada perasaan riak orang. Tak ada kan? Bila tak ada, okey hilang tak pahala dah? Tak hilang. Ah, macam tu lah abang. Contoh ni. Kalau kawan kita, tak mahu berkawan lah bos saya lah senang. Payah nak berkawan. Main mengajar, lepas tu buka meja kat mereka belakang. Okay. Agak-agak apa yang kata terhasil kat saya? Saya yang mengajak pahala dapat tak? Dapat lah kan? Okay. Nega saya salah tak? Tak salah. Tak salah kan? Okay. Sekarang ni kita main satu masa dulu kita dapat dua perkara kan? Ha, ni bukan shampoo, tiga lah satu. Ha, baik. Apabila macam tu, bila lain pada riak, okey, tak ada masalah. Kata Imam Ghazali boleh dapat pahala. Dan akan dibincang lagi di bawah ni. Itu dia konsep asas nak faham. Lain pada riak boleh pahala. Itu nak kena faham. Dalam ibadat kerana Allah, kerana riak habis. Dalam ibadat kerana Allah, kerana lain pada riak dapat. Ha? Okey, itu konsep pertama kita. Kita ambil sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dengan urusan perang yang dimasukkan untuk mempertahankan agama di samping mendapatkan harta rampasan perang, dia berjihad fisabilillah. Saat lagi lepas perang, orang kafir tinggal harta lari, harta rampasan perang tu jadi harta milik kita. Pakat-pakat ambil bagilah. Baik. Orang ni kalau dia pergi perang dengan tujuan yang nak dapatkan harta, dah jadi dua kan. Pertama berjihad kerana Allah, lepas tu nak dapat panggu. Masih lagi kata Imam Ghazali layak dapat pahala. Okey, terus. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya. Manakala orang yang berperang itu pula akan mendapat pahalanya walaupun berkurangan dari yang sepatutnya. Maknanya tak dapat markah penuh lah. Faham?
tak dapat markah penuh. Maksud tak dapat markah penuh ni kata yang diuraikan kat sini ni, maksudnya macam mana? Kalaulah memang hidup hang tu saja cari makan nego, tiba-tiba hang pergi buat ibadat, hang meneruskan saja cari makan hang. Kalau dalam masa yang sama melaksanakan kewajipan kepada Allah dan kewajipan terhadap keluarga. Sebab tu tak ada masalah. Cumanya kalau pi tu ambil kesempatan. Banyak kesempatan. Aku pulang di Mekah tahun ni. Kadang-kadang hak wajib tu lepas dah. Naik kali kedua pula wajib ke sunat apa haji? Sunat. Dia ambil kesempatan. Kadang-kadang betul kepala otak tu dia fikir nak nego 99% nak buat haji 3% lah. Faham tak? Dia punya kecenderungan nak nego terlalu besar sangat sampai urusan haji indah jadi pandang remeh. Temeh. Hak mula-mula dulu tu pi tu bulat terus tak kacau apa langsung. Tak kacau apa langsung. Dua pergi kali ke bawah ni. Haji aku bisa buat dah. Aku kerti lah aku pandai lah. Kan? Apa saja aku nak beri nego pulun. Macam tu. Tapi apa-apa pun kembali kepada niat kita dalam tu. Seandainya yang kata sambil-sambil aku buat kerja haji dapat cara makan sikit-sikit pun badanlah. Besarlah ibadat tu. Kan? Tapi kata ni lah orang aku bila hari aku nak cari. Habis. Maknanya yang boleh menilai besar mana ganjaran Allah Ta'ala nak beri pahala hanyalah Allah. Kita tak ada layak nak bagi. Cumanya ada kalanya macam orang ni boleh baca lah. Dia tu saya dapat peluang akan dia. Contohnya kita. Baik. Dalam pada itu, beliau menegaskan pula bahawa bagi menentukan berpahala atau tidak sesuatu amal yang disekutukan itu, hendaklah diperhatikan kepada sebab-sebab yang menggerakkan amal itu. Nak tengok dapat pahala tak? Tengok faktor-faktor yang menggerakkan amal itu. Iaitu apa? Manakah di antara sebab-sebab itu yang lebih kuat? Adakah sebab agama atau sebab dunia? Itu dia kan? Kita bincang tu dah. Hak mana lebih kuat? Sebab kewajipan agama ke? Sebab nak cari kaya ke? Atau sebab kedua-duanya sekali? Andai kata didapati sebab agama lebih kuat. Yang ni yang takut nak macam ni. Andai kata didapati sebab agama lebih kuat atau keduanya kuat. Sebab itu sama kuat. Ulang balik kan? Andai kata didapati sebab agama lebih kuat atau keduanya sebab itu sama kuat dan sama berat, maka tidaklah berpahala. Jauh yang tidak kata susah nak baca ni. Jadi ceritanya sekarang ni yang kita bimbangnya, kan? Awal tidak kata apa? Beliau menegaskan pula bahawa bagi menentukan berpahala atau tidak sesuatu amal itu yang disebutkan itu hendaklah diperhatikan. Tengok, jadi dia buat satu benda amal ibadat tu hak mana kuat? Kan? Yang ni masuk dekat tajuk riak ni, hak sekutu ni. Masuk dekat tajuk riak ni. Tak masuk kan? Tak masuk. Sebab tu kita nak ambil fokus tu. Bila tak masuk tajuk riak ni, maka Allah Ta'ala nak nilai kita, kita pula pasal apa? Kenapa Imam Ghazali sebut macam tu? Sebab nak suruh kita bagi besar agama daripada dunia dalam ibadat kita kepada Allah. Sebab apa? Kalau siapa cari dunia lebih besar daripada ibadat kepada Allah, maknanya sekarang ni hak ibadat tu akan jadi remeh-temeh dan jadi kecil. Falsafah hikmah ibadat tak sampai untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dia akan terkesan kepada kita punya peribadi kita. Contoh, kalau seorang tu berniaga, dia semayang tepi tempat dia berniaga. Contoh seorang berniaga pasar malam tak? Pasar malam kan? Minta maaf kalau berniaga pasar malam ni atau mana-mana lah. Tiba-tiba nak pergi surau jauh nak semayang. Semayang main juga fikir apa depan ni. Allahu Akbar. Semayang. Kita seorang dia ada satu. Jadi tu kan? Anak tak ada kawan, tak ada sebab, tak ada tolong. Tiba-tiba ramai.
Hangga tak tulis, orang tanya berapa duit ni, barang apa, apa-apa. Orang tak cakap belakang kita, kita tengok Allah tuan. Ni adik je jawab, tak apa, tadi kau barang kat hang. Bagaimana kita nak bagi, kan? Kita duduk dalam ibadat, pada masa tu sebaiknya, sebaiknya kita kena potong habis. Aku dengan Allah masa ni apa, siapa pun tak boleh kacau. Faham tak? Tak boleh kacau dah, aku. Saat lagi apa yang nak, apa nak jadi-jadi dah. Dan dia pun nak boleh mayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Agak tak ada kaya Allah. Itu kan pada syafi Allah. Syafi Allah. Assalamualaikum. Okey, okey. Okey, apa yang boleh saya bantu? Dah. Ni Allah buat baru kebirah. Okey, buat tak? Kan boleh. Bawa hutang tu. Semayang bukan ibadat kecil, ibadat besar. Nah, nampak tu cabaran lah. Sebab itulah bila kita nak bagi kepada Allah, kita semayang bukan lama tu tuan. Besar lah. Saya kata 10 minit lah. Okey, minta maaf lah ya. Siapa yang semayang duha ni 10 minit? Untuk dua rakaat. Dah tak? Lebih tak masalah? Saya lah kalau kata 10 minit tu sedang sedang kan? Kan? Wah buka tu banyak. Kalau baca enak apa enak yang perlu Allah. Tak sampai 3 minit, habis lah. Kan? Tak apa lah jadi sembahyang juga. Nak harap bagi, bila kita punya dalam ibadat kita terpengaruh dengan tekanan benda dunia, bermana dalam hati kita masih ada terikat kuat dengan dunia yang boleh menarik kita daripada akhirat maha khusyuk. Yang tu yang nak jaga. Sebab tu dibincang nak tajuk ni pasal apa? Supaya bila Allah Ta'ala tetapkan waktu salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang wajib ni, 5 waktu ni. Ada yang kita boleh sembahyang 5 minit, ada yang kita boleh sembahyang 10 minit, ada kita ikut dah, ikut rakaat panjang lah. Jadi apabila kita nak laksana kewajipan, sebaiknya kita putus hubungan dengan dunia. Putus hat, Allah bagilah. Sebab tu, manusia apabila dia bermasalah, otak manusia ni, manusia selagi tak tidur, selagi itulah dia fikir. Betul tak? Selagi tak selagi betul, jarang manusia tak sejauh. Aku tak fikir apa, jarang sangat. Jarang sangat. Ada je benda dia fikir. Bapak ni, bapak ni fikir macam tambah-tambah diuji dengan berbagai-bagai masalah. Kan? Bila diuji dengan masalah hutang, masalah keluarga, masalah tu. Okey. Bagaimana Allah Ta'ala nak bagi manusia rehat otaknya? Allah Ta'ala suruh pergi ambil wudhu dan sebab semayang. Kalau boleh semayang fardu Allah, dia boleh sekat hak yang masalah waktu tadi. Hang duduk di luar saat aku nak semayang. Lepas itu bagaimana tengok hatinya berhubung dengan Allah nak minta mas Allah. Tapi kalau daripada takbir Allahu Akbar tiba-tiba dia masuk lampada dia masuk dalam hati. Tak apalah macam mana aku. Duk layan dah, duk layan. Layanan tu sebenarnya layanan yang merugikan kita. Semayang kita tak sampai ke mana, masalah kita selesai tak? Tak selesai. Sebab tu bila Allah Ta'ala bagi kita, minta kita putih dengan urusan dunia, kita bagi kepada Allah Ta'ala semata-mata, pada masa tu itulah waktunya kita nak berbisik dengan Allah. Kita nak menyatakan aku hamba Allah yang lemah. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamd. Jangan baca ayat kita juga subhanallah. Baca apa? Tenang relax. Kita kalau kita sepanjang surah sunat. Saya yang Tok Imam saya tak mau komen sebab Tok Imam ada yang fasih. Masuk pesan ni tak gimana lagi bila tak bawa main tak bang. Tapi kalau kita main lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Okey. So, hak dia dah mulut ni main pada sini. Maha suci Allah yang Maha Tinggi, Maha suci Allah. Dan lagi kita fikir ya Allah bagaimana ketinggian Allah SWT. Bukan cukup suruh buat pokok tinggi 5 kaki sepuluh inci. Ketinggian ilmu Allah, ketinggian khazanah Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah masa itu. Kita tunduk rapat kepala ke lantai, tempat yang paling mulia kita bagi tempat yang paling hina. Sama dengan tapak kaki kita, tempat duduk itu adalah semata-mata kerana Allah. Pada masa kita bagi sungguh-sungguh ya Allah, hambamu yang kerdil ya Allah, hambamu yang hina ya Allah, mohon kepada kau ya Allah agar
apa yang aku hadapi sekarang ini diinginkan dari Allah. Selesai dalam masalah itu. Jangan cakap Melayu. Bisik dalam hati. Minta rayu pada Allah. Nak cerita bagi tuan-tuan, Allah Ta'ala suka sangat hamba yang macam itu. Suka sangat. Pasal apa? Dalam keadaan kita menghina diri di depan Allah, kita memuliakan Allah pencipta kita, dialah pemberi, dialah pemberi segala-galanya pada kita. Inilah tempat sebenarnya kita menghadapi masalah. Pada saya lah, kalau selalu kita buat macam ni, insyaAllah masalah kita tak lama kata. Tak lama. Ada jawapan yang Allah Ta'ala bagi. Ha, tapi kalau kita duduk pergi wang ke lain, hak guna ibadat sepatutnya kita bagi pada Allah, kita campur padu macam-macam solat-solat sampai lama-lama sembahyang kita tak jadi effort, masalah kita jadi bikin sambut. Ha. Okey, kita sama balik insya-Allah. Ha. Baik. Jadi kan dari ayat dekat dari sini, andai kata didapati sebab agama lebih kuat atas kedua-duanya itu sama kuat dan sama berat, maka tidaklah berpahala. Pandangan ini sebenarnya agak berat untuk dibincangkan. Tapi pada saya lah, bila dihabak tidak berpahala tu, apa kisah pun bulatkanlah hati kita kerana Allah dalam ibadat kita. Habis tutup cerita. Tidak ada alasan Allah Ta'ala nak menepikan ibadat kita. Tak ada alasan. Memang pun diminta kita beribadat ikhlas kerana Allah. Kalau kita nak nyebutukan apa yang kita dapat, sedangkan sekutu kepada Allah tidak boleh memberi apa-apa kepada kita. Okey, sama. Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam. Siapa dia Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam ni? Tengok. Terkenal dengan nama Abdussalam, bergelar Sultanul Ulama. Sultan Ulama. Sultan tu maknanya apa dalam bahasa Melayu? Raja. Ulama orang-orang alim. Ha. Bahasa Arabnya alimun alimani ulama, jamak tafsir untuk ramainya orang alim. Ha. Oleh kerana istilah ulama ni kita kira orang yang banyak ilmu sangat, seorang pun kita pergi ulama. Ha, tak kena gaya lah. Ha. Sesuatlah 10 orang alim duduk pada seorang lah. Macam tu. Baik. Bukannya ulama usultan. Apa beza sultan ulama dengan ulama usultan ni? Kalau sultan ulama, dia adalah raja kepada ulama orang-orang alim. Ha? Tapi kalau ulama usultan, ya tu untuk guru yang kajak raja. Itu untuk guru yang kajak. Kadang-kadang ni, dini adalah guru agama istana. Tak boleh pun. Ada kawan saya seorang, kalau masa dia bersih tu, biasa-biasa dia belajar-belajar ni selalu-selalu mengaji di tahun satu, sakut. Duduk 2 tahun. Naik tahun 2, sakut. Duduk 2 tahun. Last kali sampai tahun 4, 8 tahun. Mentang-mentang ambil apa yang cakap contoh kawan itu. Baik, tak apalah. Tapi tak Quran ke. Quran dia kenapa ingat elok. Baca subhanallah. Kalau imam kaya mulai, imam Malik Syah bagi dia. Quran baca cantik sungguh Quran. Balik-balik, apa yang berlaku? Lama tak jumpa. Dekat 12 tahun tak jumpa dah. Lepas tu, saya pergi mula kerana di Kelantan jumpa dengan dia. Masa kerana haji. Tengok-tengok, badan berkali gedor, 3 kali gedor saya. Oh, kakak sehat sungguh. Duk di kursi, dia rajin masa. Ha? Dia rajin masa. Masa tu badan berzirah. Balik ukur apa tu? 3 kali gedor anak aku. Tak apalah, kan? Lepas tu tanya buat gambar ni. Bolehlah sikit-sikit tu. Ya, tanya boleh gambar buat gambar ni. Dia kata kau nak jadi stand no. Oh, boleh sebentar. Dan mengajar dalasan. Oh, pun dia mengajar dalasan nak sana datang. Allah Akbar kata, dah lah ramai-ramai kawan macam dia cerita tak dapat. Dia pun dapat masuk tu, kata Rasulullah. Allah. Ha? Masuk mengajar dalasan. Jadi imam masjid teki. Gaji imam sana